Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada saat ini kita masih membahas tajuk hari ini mengenai evakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan, Cina. Dan di samping saya telah berada seorang narasumber, Bapak Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi 7 DPR RI. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Tapi saya anggota Komisi 8. Komisi 8 DPR RI, oke. Dari Dapil Luar Negeri. Oke, dari Dapil Luar Negeri. Baik, Bapak Hidayat, kita akan membahas mengenai evakuasi yang telah dilakukan pemerintah dari virus corona yang kemarin menyebar di Wuhan, Pak. Ini Sabtu kemarin sudah dilakukan evakuasinya seperti itu ya, Pak ya. Kenapa kita baru melakukan evakuasinya setelah satu bulan outbreak-nya ini, Pak? Kenapa kita baru melakukannya sekarang, sementara negara lain sudah melakukannya duluan, Pak? Ya, itu bagian dari yang saya kritikan sebenarnya. Saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Luar Negeri, Jakarta 2, sekalipun perolehan partai saya kalau di China bukanlah pemenang gitu ya, artinya mungkin mereka bukan pemilih saya, tapi saya terikat dengan sumpah jabatan di mana anggota DPR itu harus memperjuangkan aspirasi daripada daerah pemilihan dan warga di daerah pemilihannya dan konstituennya. Dan saya juga sebagai wakil ketua MPR RI sangat paham bahwa undang-undang dasar kita memerintahkan kepada negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, warga Indonesia dimanapun mereka berada, dan itu diturunkan dalam Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Pasal 21, tegas menyebutkan bahwa bila rakyat kemudian merasa mendapatkan ancaman di luar negeri dan lain sebagainya, maka negara wajib melindungi mereka sampai pada tingkat evakuasi. Sejak saat itu, ketika mulai ramai hari Minggu tanggal 20, saya hari Selasa sudah mulai meramaikan tentang kenapa pemerintah telat. Karena sejak dari awal warga di Wuhan melalui PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, organisasi resmi mereka, ketuanya Pak Nur Musyafak sudah menyampaikan permintaan untuk segera dievakuasi, segera dievakuasi. Tapi pemerintah dengan beragam logikanya, ada yang mengatakan tidak ada opsi evakuasi, ada yang mengatakan bahwa kami kan sudah mengirimkan logistik dan mengirimkan masker, ada yang mengatakan kan masih dialog bagaimana evakuasinya. Tapi saya sampaikan bahwa negara-negara yang lain sudah mendapatkan izin kok. Kenapa diplomasi kita menjadi sangat lemah? Mengapa ya negara Amerika Serikat yang disebut sebagai katakanlah musuh dagangnya China, itu diberikan izin untuk mengevakuasi warganya. Mengapa Indonesia yang disebut sebagai sahabatnya China tidak diberi izin, padahal dia adalah sahabat, atau persahabatan ini harusnya kan bisa dikapitalisasi untuk kepentingan Indonesia, menyelamatkan warganya sesuai dengan perintah undang-undang dan undang-undang dasar. Akhirnya setelah sekian banyak permintaan, sekian banyak desakan, dan kami terus juga menyampaikan informasi ini dan desakan ini melalui TV, melalui radio, melalui sosial media, akhirnya Pak Presiden Jokowi sekaligus sebelumnya pernah mengatakan tidak bisa, atau karena masih di lock sehingga belum bisa dilakukan evakuasi, akhirnya beliau memutuskan untuk mengevakuasi warga Indonesia. Saya katakan itu sedikit telat, ya lebih baik daripada kemudian sangat telat dan menghadirkan penyesalan-penyesalan. Dan sebelumnya sudah dilakukan beragam rapat yang kemudian menghadirkan kesiapan dari pihak TNI Angkatan Udara untuk mengirimkan 3 pesawatnya. Tapi kemudian muncul pertanyaan baru, kenapa kemudian yang berangkat menjemput mereka bukan pesawat TNI Angkatan Udara yang sudah disiapkan? Karena ternyata juga banyak negara yang lain yang berangkatkan adalah pesawat militer, Perancis pesawat militer, Jerman juga pesawat militer. Tapi okelah, yang penting warga kita sudah terselamatkan. Tapi kemudian muncul masalah baru, yaitu ketika kemudian mereka ditransitkan di Natuna, ternyata pihak Pemkab Natuna, pihak DPRD dan rakyat di sana menolak karena mereka merasa tidak pernah diajak bicara, karena mereka merasa tidak pernah diajak komunikasi. Kemudian tiba-tiba ada keputusan untuk mengevakuasi dan sudah sampai pula di sana. Mereka khawatir kalau kemudian virus ini menyangkut ke warga di sana. Jadi menurut saya ini menjadi bagian catatan penting bahwa kebijakan nasional dalam konteks apapun harus dikomunikasikan secara maksimal kepada seluruh pihak yang terkait sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Baik Pak. Tapi dari 245 warga negara Indonesia yang ada di sana, hanya 238 warga negara Indonesia. Ini kalau misalkan sisanya itu bagaimana, Pak? Apakah nanti ada pemulangan yang selanjutnya atau bagaimana, Pak? Ya, yang pertama, apapun kita sangat prihatin dengan kondisi ini, dan kita mendoakan agar semuanya sehat selamat, termasuk yang kemudian belum bisa diberangkatkan kembali ke Indonesia, konon katanya karena mereka
belum lolos dan belum lulus dari sisi ujian kesehatan. Okay. Sehingga mereka kemudian harus mendapatkan satu peralatan tersendiri, dan karenanya saya berharap agar KBRI betul-betul memaksimalkan perannya untuk memberikan pengayoman, pengamanan, pembelaan agar warga kita di sana betul-betul akan bisa terselamatkan daripada virus corona ini. Nah, kalau kemudian mereka sudah dipastikan kemudian bisa dievakuasi, menurut saya juga adalah kewajiban negara untuk mengevakuasi yang masih tersisa di sana. Karena sekarang kan kondisinya semakin eskalatif, semakin mengkhawatirkan, jumlah semakin membanyak, dan kemudian pun bahkan negara China sendiri melakukan pelarangan warganya untuk keluar negeri, bahkan menjemput warganya dari luar negeri ke Indonesia. Ini yang kita juga berharap, kalau negara China menjemput warganya yang ada di Thailand, yang ada di Malaysia, kapan mereka akan menjemput warga mereka ada di Indonesia yang ternyata jumlahnya tidak sedikit, yang menjadi tenaga kerja asing yang tadinya ditutup-tutupi sekarang terbuka semuanya, bahwa ternyata banyak tenaga kerja asing dari China. Jadi menurut saya segeralah pemerintah Indonesia untuk melakukan yang maksimal sebagai negara yang berdaulat, dan apalagi sebagai sahabat China, untuk kemudian menyelamatkan semuanya warga kita yang masih ada di sana, baik itu di Wuhan maupun di Beijing, di Shanghai, karena di Beijing dan Shanghai juga terpapar dengan virus corona ini. Dan bahkan dilaporkan oleh WHO bahwa ternyata seluruh provinsi China sudah terpapar dengan virus corona ini, dan bahkan WHO sudah menegaskan bahwa ini adalah sebuah emergency internasional. Okay. Jadi menurut saya kewajiban negara tidak gugur. Kewajiban negara adalah melindungi si warga negara Indonesia. Undang-undang juga mewajibkan demikian. Kalaupun sebagai sudah dievakuasi, bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban untuk tidak mengevakuasi yang lainnya. Oke, baik Pak. Kalau kita bisa melihat kan sekarang ini virus corona sedang marak-maraknya dan sampai merenggut ratusan nyawa pasca 231 nyawa. Dan apakah dengan virus corona yang telah menyebar ke berbagai negara, belasan negara sudah terinfeksi oleh virus Natuna, travel warning itu diperlukan, Pak? Ya, ini memang sudah menjadi pandemi, menyebar di empat benua malahnya. Di Amerika sudah kena, di Australia sudah kena, di Asia pasti, di situ ada China, dan kemudian juga di Eropa, di Perancis, di Jerman, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya banyak negara memang sudah melakukan travel warning, dan saya dengar bahwa pihak Kemenlu pun sudah memberikan larangan warga Indonesia untuk bepergian ke China, ke Hubei paling tidak, dan kemudian pun dari pihak China pun juga sudah melarang warganya untuk bepergian ke luar negeri. Jadi ini sudah menjadi kebutuhan internasional. China pun memberlakukan itu, negara-negara yang lain memberlakukan itu. Jangan kemudian ini disempitkan dengan seolah-olah ini pelanggaran HAM. Okay. Karena ada HAM yang lain yang lebih besar yang harus dilindungi, yaitu HAM masyarakat yang sehat. Yang terpapar sekarang masih di bawah 100.000, katalah demikiannya. Kemudian yang meninggal masih di bawah lagi-lagi di bawah 50.000 misalnya. Sementara yang diselamatkan berapa miliar warga dunia yang kemudian harus diselamatkan dari virus yang menyebar dan sampai hari ini belum diketemukan vaksinnya yang efektif untuk menyembuhkan virus ini. Jadi jangan kemudian karena kepentingan ribuan orang, tapi kemudian miliaran manusia kemudian dibiarkan kemungkinan terjadi terpapar dengan virus ini. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia sudah tepat untuk memberlakukan travel warning ini, dan tapi menurut saya penting juga Indonesia memberlakukan apa yang dilakukan oleh China, mengingatkan kepada China untuk segera menyemput warga negara mereka yang ada di Indonesia, baik mereka yang turis yang baru masuk ke Indonesia maupun mereka yang tenaga kerja yang ada di Indonesia. Okay. Karena kita tidak menjadi secure kalau kemudian China sudah menarik warganya dari negara yang lain, ternyata tidak menarik dari Indonesia, sementara kemungkinan penyebaran virus bisa terjadi dengan siapa saja. Oke, baik Pak. Kalau sekarang kan pemerintah Indonesia ini telah melakukan banyak hal sebenarnya untuk mengantisipasi virus corona penyebarannya ini. Ada yang di bandara, ada juga di pelabuhan. Apakah sebenarnya itu cukup untuk kita mengantisipasi virus corona tersebut, ataukah bisa ada hal lain yang bisa dilakukan, Pak? Ya, satu hal yang sangat luar biasa ya, kalau kita mengikuti laporan resmi dari pemerintah, bahwa sampai hari ini belum ada warga Indonesia yang terpapar virus corona, dan belum terjadi siapapun di Indonesia, warga negara asing juga yang terpapar virus corona di Indonesia. Ini satu hal yang kita harus syukuri dan kita apresiasi dan kita jaga. Karena kalau kita lihat peta geografisnya kan, Kamboja sudah ada yang kena, kemudian ke selatan dikit Thailand kena, kemudian ke selatan dikit Malaysia kena, kemudian Singapura kena, kemudian Australia kena, melompat itu jauh sekali. Betul. Australia kena, Indonesia yang jauh lebih terbuka, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih banyak juga warga China yang ada di sini, tenaga asingnya,
ternyata malah alhamdulillah tidak kena. Nah, menurut saya ini bukan berarti sesuatu yang kemudian taken for granted seolah tidak ada masalah, tapi ini harus menjadi kewaspadaan nasional yang lebih kuat lagi. Dan pemerintah tidak perlu memang menghadirkan histerian internasional karena ketakutan yang berlebihan, tapi juga jangan kemudian mensepelekan karena kalau sudah menyebar ini akan menjadi menyulitkan kita semuanya. Karenanya beragam hal yang tadi sudah disiapkan pemerintah Indonesia penting untuk diuji bahwa itu betul-betul siap. Kerjasama dengan banyak pihak penting untuk dimaksimalkan. Jangan sampai terulang kasus dengan Natuna ketika sebagian warga kita, sebagian daerah kita ternyata merasa di fait accompli dan belum ada kesiapan untuk kemudian menghadirkan sesuatu yang bisa menjaga warganya dari kemungkinan tertular dari virus corona ini. Bapak, ini kan Bapak dari Dapil Luar Negeri ya Pak ya. Sebenarnya apa Pak yang bisa Bapak lakukan bersama dengan DPR RI, bersama dengan pemerintah untuk mengatasi virus corona yang telah menyebar di berbagai negara ini Pak? Ya, pertama harus juga dikembalikan pada fungsi dasar dan kewenangan DPR-nya. DPR tidak punya fungsi eksekusi. DPR fungsinya adalah mengawasi, mengontrol, termasuk juga dalam konteks ini adalah mengkritisi. Karena itulah yang sudah saya lakukan. Kami memperjuangkan aspirasi juga bagian daripada kewajiban kami. Kami memperjuangkan aspirasi daripada warga Indonesia yang ada di Wuhan melalui PPI dan warga-warga yang lain yang mereka menginginkan untuk dievakuasi. Dan kemudian kami sampaikan dan kami perjuangkan aspirasi itu. Dan kami kritisi pemerintah yang waktu itu sangat dalam tanda kutip terlambat gitu ya untuk kemudian mengambil opsi evakuasi. Dan kemudian kami kawal juga ketika kemudian ini dilaksanakan, kami apresiasi bahwa akhirnya diputuskan. Tapi kami kritisi juga ketika kemudian evakuasi ternyata tidak seperti yang diinformasikan semula akan dilakukan oleh Angkatan Udara dan kemudian malah menimbulkan masalah di Natuna. Jadi tentu kami anggota DPR dari Dapil Luar Negeri sebagaimana anggota DPR dari Dapil yang lain harus memperjuangkan dan mengadvokasi aspirasi dan keinginan daripada konstituen dan dapil di mana kita berada. Dan kemudian tentu kami harus mengingatkan melalui mitra kerja kami di DPR RI, apakah saya di Komisi 8 melalui Kementerian Sosialnya, BNPB-nya, karena ini terkait dengan kebencanaan. Kawan-kawan kami yang ada di Komisi 1 mestinya melalui Kementerian Luar Negeri, begitu seterusnya. Atau kami bekerja sama dengan kawan-kawan dari beragam komisi untuk memastikan bahwa tugas-tugas negara untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dua negeri bisa dilaksanakan dalam segala bentuknya. Apakah kalau konteks ini kaitannya dengan virus corona, konteks yang lain terkait dengan keselamatan tenaga kerja kita sangat banyak, konteks yang lain terkait juga dengan hak-hak mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri, konteks yang lain terkait dengan diaspora. Jadi beragam kondisi warga Indonesia yang ada di luar negeri harus kemudian mendapatkan advokasi yang maksimal daripada anggota DPR dari Dapil Luar Negeri. Tapi sekali lagi, kami tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Kewenangan kami adalah untuk melakukan advokasi, melakukan pembelaan, mengkomunikasikan, mengontrol, dan mengkritisi pemerintah agar melaksanakan kewajiban mereka. Oke, baik Pak. Ini setelah akhirnya warga negara Indonesia ini telah dievakuasi dari Cina ke Indonesia dan sekarang melalui masa karantina di Natuna itu sendiri, Pak, apakah sebenarnya fasilitas di Natuna ini sudah cukup untuk melakukan masa karantina 14 hari tersebut, ataukah kita ada kerjasama dengan pihak lainnya, Pak, untuk di sana? Ya, ini bagian dari yang pengkomunikasiannya harusnya dilakukan secara lebih terbuka dan lebih masif oleh pihak pemerintah ya, karena kan warga di sana merasa tidak aman, insecure, karena yang diinformasikan ini tempat karantina itu jauh dari pemukiman warga. Mereka mengatakan Natuna itu kecil, bagaimana jauh? Yang dikatakan bahwa ini semuanya sudah memenuhi standar dari WHO. Mereka mengatakan, kami di Natuna sarana prasarana sangat terbatas. Jadi menurut saya memang sebaiknya ini satu paket gitu. Ketika pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi, itu berarti seluruh penunjangnya sudah tersediakan. Pesawat pengangkutnya sudah tersediakan, karantinanya di mana sudah tersediakan. Termasuk juga, kalau kita mohon maaf, kalau kita dengar dari negara-negara yang lain, kita nggak dengar tuh ada negara yang lain dan kemudian warganya melakukan penolakan terhadap pengkarantinaan daripada warga. Termasuk juga kemarin dengan ada dikritisi juga ketika kemudian disinfektan yang dilakukan ketika warga itu turun dari pesawat disemprot dengan cairan, mungkin maksudnya adalah untuk melakukan sterilisasi, tapi itu ternyata dikritik di dunia internasional karena di negara yang lain tidak ada yang melakukan itu. Yang video sampai viral kemana-mana ya, ya, itu kan menjadi bagian dari yang ya sesungguhnya sih ketika kita melihat itu dilakukan disinfektanisasi kepada warga, ya di satu pihak agak nggak tega juga. Betul. Di pihak yang lain
apakah negara melihat bahwa ini adalah suatu kewajiban, tapi ternyata negara ini tidak melakukan hal yang sejenis. Jadi menurut saya harusnya memang evakuasi sudah dilakukan, kami apresiasi untuk itu, tapi jangan lupa bahwa di sana masih banyak warga negara Indonesia yang belum terevakuasi, bukan hanya di Hubei saja, di Beijing, kemudian juga di Shanghai, dan kemudian warga Indonesia yang di Wuhan sebagian juga masih belum terevakuasi. Mohon itu tetap menjadi perhatian penting dari pemerintah, dan saatnya nanti mereka semuanya bisa dievakuasi. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Hidayat Nur Wahid. Kita juga berharap pemirsa, semoga nantinya ini warga negara yang belum terevakuasi di Cina segera dievakuasi, dan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk di Indonesia tidak ada yang tertular. Amin ya Rabbal Alamin.